Halo, selamat malam semuanya. Halo, malam. Hai, hai. Kok Trisha gak tidur? Aku emang pengen. Sebenernya aku lebih tepatnya aku belum bisa tidur sih kak. Jadi kan aku habis selesai visi. So, aku emang pengen niat ngelanjutin lukisan aku. Terus tapi tadi aku makan dulu kan. Aku sempat makan buah dulu juga. Kok ada suara lain ya? Sebentar. Jadi, kalian mau lihat nggak peralatan-peralatan lukisan aku? Aku taruhnya di box. Lihat. Ini isinya itu. Ya aku buka ya. Aku. Jadi ini isinya itu tuh ada kayak gini. Ini buat standing canvas. Jadi ini dalamnya yang buat standing canvas. Terus dalamnya sketchbook. Dan kertas-kertas. Ya. Nah, pokoknya terus ada buku buat belajar. Belajar watercolor. Ini ada sketchbook banyak banget. Ini ya. Masih banyak lagi di dalamnya. Terus aku suka banget ngeliatin box-box alat-alat melukis dan menggambar. Terus ini juga masih ada sketchbooknya. Karena kemarin tuh sempat aku bawa juga. Ada yang aku bawa ke Surabaya, salah satu sketchbooknya. Tapi yang kecil gitu, yang segini yang tadi. Yang tadi tuh aku bawa ke, kalau kalian nyadar di airport, tuh aku bawa ini. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh aku foto deh. Ini aku bawa ini. Nah, aku ngegambar di pesawat. Kalau nggak di pesawat, aku kalau nggak ngegambar aku baca buku. Karena kalau nggak aku bakal gabut. Terus kotak kedua ini isinya cat-cat. Jadi ini penuh semua dengan cat-cat akrilik. Terus ada ini tuh kain buat iniin. Terus ada ini juga. Pokoknya ini banyak banget di dalamnya. Nih.
isinya chat-chat. Ini juga chat. Terus ada satu kotak lagi, tapi ada satu, tapi tuh aku taruh di paper bag. Itu isinya kayak gitulah. Sini isinya kuas-kuas. Di kotak ini isinya kuas-kuas. Isinya kuas, terus ini yang buat ngaduk-ngaduk. Semuanya. Oke, jadi sekarang aku ingin memulai lagi ini. Sebenernya ini udah kelihatan sih. Jadi ya udahlah ya. Terus ada ini juga. Ini biasa aku kalau udah ini, pokoknya ini kayak biar cetak gak kena baju, aku pakai itu biasanya. Ini adalah palet aku. Ini palet aku. Ya aku pengen lanjutin aja ya. Jadi aku di lukisan yang ini itu aku campur catnya pakai pasir. Jadi ini tuh pasir gitu. Jadi aku sempat kayak dikasih apa namanya figur yang kayak emang kita ngelukis di figurnya sendiri. Kayak waktu itu aku pernah nge-share deh. Di tweet. Nah, ini tuh dapat ini, terus kayak pas aku udah selesai bikin itu, tuh ini ada. Ini masih kesisa, jadi aku pakai biasa buat melukis-melukis karena kayak bagus gitu loh kalau melukis abstrak terus ada warna gini.
Soalnya aku kalau ngelukis di kanvas yang gede itu pasti aku makainya yang ini. Aku suka banget tahu kuas yang besar karena dia Tasha tidur udah malam. Aku iyalah, ya udahlah bentar lagi. Aku tapi kayak pengen banget. Dari kemarin aku pengen banget ngelanjutin lukisan ini. Sebenarnya kalau bikin lukisan abstrak tuh pasti kita membutuhkan sangat banyak cat tau guys, karena kayak lukisan abstrak tuh kita tidak bisa apa ya, tidak bisa kepikiran kita bakal bukan kepikiran apa ya bahasanya, karena kita kayak pasti kepake intinya aja ya, pasti yang kepake catnya banyak banget kalau lukis abstrak, karena kan kita kayak emang gak ada niat apa-apa kan, pasti kadang kalau lukis abstrak kayak kita ya udah. Seperti aku sekarang, pun aku gak kepikiran aku akan membuat apa ini ke depannya. Kayak campur-campur aja. Tapi kayaknya nanti aku bakal buat se-abstrak mungkin. Dan aku kayak, aku nanti bakal kayak ngegambar atau kayak bikin detail-detail kecil gitu loh. Kayak misalnya nanti aku bakal gambar atau ngelukis kecil di sini kayak gedung-gedung, atau aku ngelukis ikan, terus aku ngelukis apa ya, random aja kayak, tapi so itu yang kayak bikin orang nggak akan kepikiran gitu. Aku
aku bakal pakai semua warna deh di lukisan ini. Iya, semuanya melukis by Trisha. Boleh, boleh. Ini aku udah gak nyatu, guys. Aku barusan menuangkan banyak sekali warna hijau. Ini kebanyakan deh. Aku akan memakai warna hijau banyak deh di lukisan ini. Thank you.
pengen ini loh, kayak kemarin tuh aku nyelesain lukisan, nggak nyelesain lukisan ini, maksudnya kayak awalnya tuh aku ngelukis ini kan kayak emang gak full kan. Kalian gak tahu sih, emang kelihatan ya. Pokoknya aku kan emang awal-awal mulai ngelukis ini kan emang gak full. Jadi sepertinya malam ini aku kayak pengen membuat backgroundnya gitu loh, warna belakangnya. Kalian mau lihat? Aku kasih tahu deh. Tada. Tapi ini belum selesai. Tuh. Ini belum selesai sama sekali. Jadi ini aku nggak tahu aku sebenarnya bakal bikin lukisan ini tuh konsepnya apa, tapi kayak kadang tuh kalau ngelukis aku kepikiran konsepnya tuh kayak setelah ngelukis, oh ternyata aku kayak misalnya aku ngewarnain hijau nih, oh hijau ternyata kayak aku bikin tuh sebagai tanaman gitu-gitu kan, kayak terus ada arti-artinya gitu, biasanya aku kayak gitu. Tapi aku biasanya tuh kayak gak mikirnya terus pas lagi ngelukis, tapi setelah ngelukis ya seperti itu. Ya. Ya. Oke. Lukisannya post di IG nggak? Kalau udah jadi kayak aku bakal post di feeds deh, karena aku pengen aja feeds aku tuh kayak ada karya-karya aku juga gitu loh, karya melukisnya. Jadi kayak walaupun di paling depannya foto aku nih misalnya, kayak aku pengen aku selipin gitu loh, selipin satu foto lukisan aku gitu loh. Pokoknya ya aku ingin, so kalau kita post feeds kan kayak bisa lewat di page-nya orang juga kan, kayak aku ingin orang banyak tahu tentang melukis. Lihat
tangan aku sudah seperti ini. Nggak sih, ini belum sih. Aku pernah beneran penuh semua. Aku udah bingung ini, sumpah. Aku pengen pakai warna apa lagi. Kita coret-coret aja. Siapa yang besok nonton live show-nya Kak Adele? Apa yang muncul warnanya ini ya? Bentar. Aku bentar lagi selesai. Udah ditanyain nih bobo apa enggak. Ya aku bentar lagi lah tidur. Oke, tadi beneran aku setiap melihat lukisan ini tuh kayak, aduh, kapan ya aku bisa melanjutkan lukisan ini? Main warna apa ya? Kalian kadang kalau ngelukis kayak gitu gak sih? Kayak kalian suka nih sama warna yang udah kalian bikin, tahu-tahu warnanya habis. Terus kayak kalian lupa perpaduan apa, kayak campur-campurannya apa. Aku sering banget kayak gitu. Kok stop? Hilang. Kok dia aku hilang ya? Kok dia aku hilang? Udah bisa kah?
Sudah bisa. Yeay. Sumpah gomenasai. Sumpah maafin ya guys, aku juga gak tahu tadi kenapa. Aku tadi sangat berusaha, ini kenapa sih, ini kenapa gak bisa. Sumpah maaf ya, aku tadi cuma takut ini tahu kalau kakaknya yang sudah give. Aku takut aku tadi gak bisa bacain podium. I'm sorry. Sumpah ya, tadi yang bilang aku scam, aku tidur gak sih? Aku tuh pengen tidur, tapi tadi tuh aku pengen bacain podium, tahu-taunya nge-lag. Ya, apa? Ya udah, kita end aja dulu ya. Kirain mau jadi cidelin. Enggak, sumpah enggak. Ya Allah. Coba lihat komen-komennya yang atas-atasnya, sumpah. Coba lihat komen yang atas-atas. Orang katanya emang beneran nge-lag. Sumpah yang bilang scam dosa, sumpah. Ya udahlah, nanti besoknya aku bakal live lagi deh, tapi aku nggak tahu, nanti aku kabarin ya aku di X. Enggak bercanda. Gak dosa kok, gak dosa. Tapi jangan bilang scam-scam ya. Bercanda kok tadi. Abis ngelukis apa itu Trisha? Aku ngelukis abstrak. Tapi aku kayak, ya gitu lah, nanti aku ini belum selesai kan. Terima kasih banyak ya yang tadi sudah visi dan sudah menonton live ini. Oke, aku bacain podiumnya ya. Nah, ini gak scam, sumpah. Ini emang karena udah malam aja. Ya, nanti kayaknya aku besok bakal live lagi, tapi nanti coba aku kasih tahu ya. Oke, yang ke-13. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Terima kasih banyak Kak Wisnu. Terus yang ke-12, terima kasih banyak Kak Kuku. Terima kasih banyak Kak. Terus yang ke-11, terima kasih banyak Kak Ji, Kak Jars. Terima kasih banyak Kak. Terus yang ke-10, terima kasih banyak Kande. Terima kasih banyak kakak. Terus yang ke-9, terima kasih banyak kak Kira. Yang ke-8, terima kasih banyak kak Alfa. Yang ke-7, terima kasih banyak kak Raymond. Yang ke-6, terima kasih banyak. Kok yang ke-6 hilang? Ada yang ke-6, terima kasih banyak Kak Marvin, Trisha Only. Yang ke-5, terima kasih banyak Kak Nigel. Makasih banyak Kak. Terus yang ke-4, terima kasih banyak Kak Oida. Yang ke-3, terima kasih banyak Kak Jen.
Terus yang ke dua, terima kasih banyak Kak Nagi. Yang pertama, terima kasih banyak Kak Peter. Terima kasih banyak ya Kak semuanya. Tadi yang keempat udah kan ya. Terima kasih Kak Oida. Aku takut ada yang gak kebaca. Terima kasih banyak ya semuanya. Jangan lupa tidur ya, jangan lupa istirahat semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan yang sudah visi tadi. Dadah.